Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Baik, pada video kali ini ya, banyak soalan yang ditanya dan dalam video juga nak dijawab ya. Okey, tentang kelulusan. Ramai yang nak tahu, ramai yang teruja nak tahu apakah pengakhiran tuntutan KWSP Bersasar ni ya. Okey, baik. Pengakhirannya. Okey. Dalam video kali ini kita cerita tentang pengakhirannya ya. Berkemungkinan macam itulah ya. Dan bilakah jangka masa yang perlu diambil ya untuk kita tahu kelulusan. Jom kita mulakan. Okey, perkara ini melibatkan dua segi. Daripada segi yang baik ya, dalam kata lainnya dipermudahkan, dan dari satu segi lain ini segi yang agak sukar ya, tidak dipermudahkan. Okey, yang mana kita nak mula dulu? Okey, apa sebab baik aku mulakan yang tak baik dulu, yang tidak dipermudahkan ya. Untuk pemahaman semua ya, tuntutan KWSP Bersasar ni ialah tuntutan pencarum menuntutnya ya. Jadi dalam masa yang sama kita perlu sedar ya, yang mana tak sedar kena sedar bahawasanya kepimpinan yang ada sekarang ni memang tidak membenarkan ya, jelas dan nyata mereka tidak membenarkan pengeluaran sekali lagi ya KWSP Bersasar ni. Okey, jadi kalau perkara itu berlaku, tetap berlaku, pendirian itu tidak berubah ya, dengan apa cara sekalipun usaha yang akan dilaksanakan nanti selepas ini ya, langsung tak berjaya mengubah apa-apa, itu bermaksud ya, para pencarum yang menuntut terpaksa menunggu satu jangka masa yang agak lama ya, mungkin sehingga PM yang baru ya, kerajaan yang baru atau perkara-perkara yang melibatkan kepimpinan yang baru ya, baru benda ni akan terlaksana. Itu daripada segi yang tidak dipermudahkan, disulitkan ya, maksudnya kita perlu tunggu masa yang lama. Okay, tapi ada satu lagi segi yang daripada segi yang baik pula. Okay, daripada segi yang baik ni pula ya, bermaksud ya, segala pelan tindakan yang akan dilaksanakan selepas ini nanti ya, bermula bulan 5 ini dan seterusnya ya, sekiranya ia sikit demi sedikit membuahkan hasil ya, serta diiringi oleh doa-doa ya, rakyat yang tercicir yang memerlukan pengeluaran sangat-sangat ni ya, maka okay, jangka masa yang paling kita boleh kata kita menunggu ya, perkara ini untuk menjadi kenyataan ya, habis lewat ya, dalam video ni aku cakap habis lewat kita akan tahu kelulusan itu ya, bulan 8, bulan 9 habis lewat. Kena faham ya, habis lewat. Bukan habis awal, habis-habis lewatnya bulan 8, bulan 9 ke atas, tapi dalam tahun ni jugalah maksudnya. Okey, dan jika ianya berjaya dilaksanakan dengan jayanya ya, oleh NGO dengan sokongan ahli parlimen serta pelan-pelan tindakan dan sokongan-sokongan pencarum semua ya, insyaAllah benda tu akan jadi lebih awal daripada apa yang kita jangkakan dalam waktu yang paling jauh tu. Sebab lewatnya bulan 8 ke atas ya, takkan kita nak tunggu sampai bulan 8. Jadi itulah sebabnya usaha berterusan harus dilakukan ya, untuk merealisasikan KWSP Bersasar ni. Lagi cepat lagi bagus sebenarnya. Jadi sekarang ni kita tahu yang kemasa yang kita perlu nak tunggu. Jadi sekadar renungannya, kita harus sedar bahawa kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ni agak keras sikit ya, tak dinafikan, agak keras sikit dan yang keras itu perlu dilembutkan. Dilembutkan dengan usaha serta doa-doa daripada rakyat yang memang memerlukan sangat-sangat ni ya, sampai ada yang terkini ya, keluar di portal berita ya, bayi ditinggalkan kerana tak mampu untuk menyara. Ibu bapa ni tak mampu nak menyara anak yang baru lahir ni, baby ni, bayi ni ya. Jadi ini boleh jadi satu big blow kepada pihak kerajaan untuk sedar bahawa ya, kesusahan rakyat ni membawa sampai ke tahap terpaksa meletakkan bayi ya, kerana tak mampu nak menjaga anak yang kecil ni. Itu perit sekali kehidupan rakyat Malaysia ni sebenarnya. Walaupun kita nampak di mata kasar ramai yang senang, ramai yang ke shopping-shopping komplek dan sebagainya, itu mereka tak terkesan. Dan pengeluaran kali ini untuk rakyat ya, dan pencarum yang terkesan, yang bersasar, bukan semua. Jadi janganlah dijadikan orang yang ada di pasar raya besar-besar mall tu sebagai penanda aras. Kalau nak tanya pada mereka, mereka kerja apa? Pegawai inilah, bisnes inilah, tauke itulah. Cuba pergi tempat yang betul baru kita nampak siapa yang susah eh? Dan orang yang susah ni lah rakyat yang tercicir dan pencarum-pencarum yang memerlukan. Okey, dan pihak kerajaan boleh membuat tapisan. Boleh je buat tapisan nak pastikan betul ke orang ni dah lama tak mencarum, betul ke orang ni pendapatan dia sikit, gajinya kecil, ada pemotongan gaji dan sebagainya. Mekanisme itu boleh dilaksanakan eh? Kenapa masih tak nampak lagi? Okey, itu adanya. Jadi harap semua jelas ya, jangka masa yang bukanlah dalam jangka masa yang terdekat ini ya, pengeluaran bersasar ini akan berjaya ya, sebab atas sebab yang aku cakap tadi ya, kepimpinan yang ada sekarang ni agak keras dan perlu ada masa untuk melembutkannya ya. Melembutkan tu kan fahamlah maksudnya, dengan usaha yang berterusan ya, dengan isu ini janganlah disejukkan. Jika disejukkan ia akan menjadi sejuk terus, sepi gitu je ya, tuntutan tu akan senyap. Jadi kita ya, sama-sama kena mainkan peranan untuk menghangatkan isu ini supaya isu ini terus kekar mekar sebagai satu isu nasional ya, tuntutan pengeluaran KWSP Bersasar ni. Okey, banyak faktor-faktor lain yang memainkan peranan sama ada akan jadi cepat ataupun akan jadi lambat. Tapi walau bagaimanapun kita tak naklah sampai yang buruk tu berlaku, maksudnya sampai nak kena tunggu sampai next PRU dan sebagainya ya. Itu satu perkara yang sangat jauh lagi ya, mungkin ada yang akan menderita teruk nanti ya, kerana
dibelenggu dengan masalah kerangsungan hidup dan juga hutang-hutang yang tak selesai-selesai. Walaupun kerajaan menawarkan FSA 2, FSA 2 gagal menepati sasarannya. Bukan golongan yang bersasar tu sebenarnya yang telah memohon, ya. Mereka yang telah memohon FSA ni ialah sama ada golongan yang terkesan sikit-sikit dan golongan yang tak terkesan langsung, ya. Dan mungkin baki yang banyak dari kawan 2. Majoriti yang menuntut kerajaan supaya bersasar ni ialah pencarung yang baki akaun 2 dah tinggal baki minimum saja, tak layak nak buat sebarang pinjaman dan tak ada duit dalam akaun 2 mereka. Okey, jadi harap semua penonton yang menonton video ni faham, ya, perjalanan nampaknya masih jauh, ya, kalau ikut situasi sekarang ni kerana kepimpinan yang agak keras. Eh, ya, sekian minit video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ikuti sebarang perkembangan yang berlaku dalam channel ni, insya-Allah akan diupdatekan dari semasa ke semasa sebarang pergerakan. Kita kena ambil tahu perkara ni supaya kita tidak termanggu-manggu dan tertanya-tanya, "Eh, bila dapat? Bila dapat? Bila dapat?" Kan itulah video ni timbul. Banyak sangat yang bertanya, bila dapat, bila dapat, bila dapat. So aku dah jawab dalam video ni. Okay, so guys, bye-bye. Assalamualaikum.